ale orang-orang beriman. Dia akan tolong orang beriman, akan bantu orang beriman, dan Allah kuasa boleh buat segala apa yang dia kehendak. Terutamanya orang-orang yang beriman yang dihalau keluar daripada bombing tempat dia duduk, menegak agama Allah, sebar agama Allah. الشيطان الرجيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Ayat 38 sampai 41 surah Al-Hajj. Ayat-ayat ni ada sebab boleh turun. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala cerita hubungnya dengan haji, hubungnya dengan nate-nate yang disembelih dalam musim haji, suruh jauh daripada syirik dan sebagainya, maka mula ayat 38 ni cerita baru. Ha baru dan Allah royak dia duk alik orang-orang beriman. Dia akan tolong orang beriman, akan bantu orang beriman, dan Allah kuasa boleh buat segala apa yang dia kehendak. Terutamanya orang-orang yang beriman yang dihalau keluar daripada bombing tempat dia duduk, menegak agama Allah, sebar agama Allah, tapi dizalim oleh orang-orang yang niat tak baik. Maka Allah royak katanya, Allah lah akan jamin orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang mana khijae mereka itu jika berada di atas muka bumi, mereka selalunya solat, mengeluarkan zakat, menyuruh perkara-perkara baik dan mencegah lari perkara-perkara mungkar. Walillahi aqibatul umur, dan semua hujung jatuh ataupun banplai semua tiap-tiap perkara Allah Ta'ala lah yang urus, yang menjaga, memberi keselamatan dan kebaikan kepada orang mukmin, dan takdir kejahatan, keburukan dan kehancuran bagi orang-orang yang niat tak baik dengan orang-orang beriman. Ini adalah Allah royak
sebagai semangat kepada orang mukmin, terutamanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke akhir dunia. Orang-orang yang beriman setengah-setengah tepat dihalau keluar, dibunuh, dizalim, dibakar umuh-umuh mereka. Kalaulah Allah Taala tak jaga apa dia panggil kehebatan, kekuatan orang-orang beriman, nescaya orang kafir duk wang pen, semua orang kafir yang niat tak baik terhadap orang-orang Islam ni, sudah pun lama dah mereka itu wang pen dan long mai long mu buat kepada orang Islam, masjid-masjid rutuh habis dan semua tiap-tiap perkara yang menjadi syiar agama Allah Taala sudah pun hancur. Tapi Allah yukiankan orang-orang Islam ni lah, orang Islam, orang beriman kena rasa bahawa Allah Ta'ala selalunya duk nulang kejayaan. Walaupun orang Islam ni, orang beriman yang sebenarnya, dia tak pandai apa saya nak menipu, nak khianat, nak kelong. Tapi Allah Ta'ala we bijak kepada orang-orang kafir ni, niat dia, cara hidup dia atas muka dunia tu, dia niat tak molek dah. Sama ada kepada diri dia dan orang dia sendiri pun penuh, apatah lagi dia nak buat rusak dan kerusakan dia tu naik ke atas orang-orang Islam dan sebagainya. Ni hakikat yang sebenar yang Allah Ta'ala royak di dalam Quran, nak jadi semua orang pakat sedar dan insaf bahawa inilah watak-watak ni supaya dengan lakon yang Allah Ta'ala atur siap-siap dah. Supaya kita tengok dalam royak orang dah jadi jahat, jahat sokmo, orang jadi katung-katung sokmo, nakal sokmo, orang jadi praik-praik dengan naik sokmo. Daripada awal sampai sudah. Lepas tu goliknya orang-orang berjuruh, orang-orang baik ni dia ditipu oleh orang-orang tak baik. Inilah yang Nabi royak di dalam satu hadis, al-mu'min ghirrun karim wal fajir khibbun la'im. Orang mukmin ni ditipu sokmo, walaupun pada diri dia dia mulia, tapi orang kafir, orang jahat, orang karut, dia selalunya apa fikir benar-benar tak molek dan buat perkara-perkara yang tak molek pada diri orang-orang kafir saat ni, ataupun orang niat tak baik adalah dicela ataupun dibeci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cuba kita tengok sepitah lalu deh makna saya baca saat ni, nak baca seayat eh. Baca apa rasa nak baca seayat, tapi jadi isi dia kita rasa tak habis kalau dia baca seayat. Baca ayat yang kedua rasa tak habis lagi, kena baca sampai 4 ayat. Ha, begitulah Quran eh. Apabila kita baca berasa katanya ini adalah isi kandungan yang Allah Ta'ala bubuh dalam perasaan, dalam hati orang-orang mukmin. Apabila dia baca Quran, dia berasa katanya tak si putus baca Quran, berasa nak sokmo. Ini adalah fadlun minallahi ta'ala kepada orang-orang yang Allah Ta'ala capok iman, aman soleh, hati bersih, jiwa bersih dalam hidup dia. Nah, saya mengaku katanya saya ni sekadar baca saja isi kandungan. Saya kena tengok dalam tafsir, kena tengok dalam terjemuh makna. Tak apalah, saya tuduh baca kepada kita, saya pun tak tahu gapo juga. Ayat yang ke-38, sesungguhnya Allah membela akan orang-orang yang beriman. Allah dalam bahasa Arab dafa'a, bukan dafa'a dak. Kalau dafa'a maknanya tolak. Supaya kita tengok orang tulis di pitu idfa' maknanya dan. Kalau dia deng, dia panggil ishab, alih sing haba ishab. Kalau dia idfa' maknanya tolak, tu dafa'a. Dafa'a artinya tolak, tapi dafa'a ada alih. Dafa'a ni artinya pokpong dole. Nah tu Allah royak di dalam Quran, innallaha yudafi'u, Allah Ta'ala pokpong
Siapa tu? Anil ladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Hak ni kita kena yakin katanya Allah Taala pokpong orang-orang mukmin kalau dia benar-benar faham reti amal sungguh letih penat lelah sabar, Allah Taala akan tolong dia. Tidak akan berjaya satu-satu khija dengan tidak ada penat lelah letih tak rak. Dan tidak akan jaya semua khija kalau sekiranya tidak ada sabar. Hak ni pentamacat fitrah yang Allah Taala atur siap-siap dah. Nak jaya kena letih, nak jaya kena tak rak. Ya tak ada benda-benda pasal kita boleh free, boleh berjaya dengan tidak ada titik peluh walaupun sikit, tak habis masa walaupun sikit, tak boleh, tak ada. Ni nah, Allah ayat di dalam ayat ni dalam terjemah pimpinan Ar-Rahman 1039 setelah Allah Taala menerangkan tentang perbuatan jahat kaum kafir musyrik yang menyekat orang ramai daripada memeluk Islam dan daripada masuk ke Mekah, dan kemudian menerangkan perihal ibadat haji dan faedahnya. Lalu diterangkan dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya bahawa orang-orang yang beriman akan mendapat pertolongan Allah Azza wa Jal untuk mengalahkan musuh-musuh Islam yang menceroboh. Ini Allah janji siap-siap ada di dalam ayat ini. Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap seorang yang khianat lagi tidak bersyukur. Ini kita kena yakin ni. Allah ya tak tak kena. Banyak ayat-ayat yang Allah Taala raya innallaha la la apa tu la. Ha tu lepas pada tu ada sesungguhnya Allah Taala tidak tidak apa? Tidak kasih. La yuhibbu. Ha tu. Tapi tak ada dalam Quran innallaha yakrahu. Tak ada. Sesungguhnya Allah Taala benci. Tak ada. Tuhan ayat katanya la yuhibbu. Adanya yuhibbu dengan la yuhibbu. Allah kasih dan Allah Taala tidak kasih. Banyak kerajaan-kerajaan saya biasa kupur ambil ayat-ayat innallaha yuhibbu innallaha la yuhibbu ataupun innahu yuhibbu innahu la yuhibbu. Biasa saja. Gapo kata Allah kasih, Allah Taala tak kasih. Masya-Allah. Nah. Jadi kita jangan khianat. Khawanin artinya orang banyak khianat, banyak menipu. Cara hidup dia pasal menipu. Apa banyak mana kita tengok orang-orang Islam kita, kita tak ada kena letak dia orang kafir. Tak dia orang Islam kita hak pasal menipu, corruption tu. Kelong makan tak cuci. Cara hidup dia tak molek, sehari pagelak 24 jam seminggu, sebulan, setahun. Puluh-puluh tahun duk main lagu tu tak ada nampak katanya nak insaf nak baiki. Ni masuk dalam ayat ni belakang ni. Lagi apa? Kafur. Kafur di sini walaupun terjemuh bahasa mudah-mudah banyak kafir, tapi arti di sini iaitunya orang yang tidak syukur. Tak terima kasih, tak pandai terima kasih kepada Allah. Allah beri kesenangan, kemewahan boleh duduk sedap, gotu gani gotu gani tak pandai terima kasih. Kita sesama manusia lagi, orang buat gapo kepada kita, Nabi katanya setinggi-tinggi yang kamu terima kasih ucapkanlah jazakallahu khairan. Nabi katanya sesapa-sapa maksud yang kamu royak kepada orang bukan syukran saja dak. Nah, walaupun tiap-tiap bahasa tu dia ada perkataan terima kasih. Bahasa Melayu saya tak tahu juga apa boleh royak katanya terima kasih. Terima kasih mari daripada perkataan gapo, terimalah kasih. Ha, terima kasih. Apa boleh kata terima kasih? Ha. Dalam bahasa apa? Bahasa Sie, khob khun, khob jai. Dalam bahasa Arab, syukran. Ataupun syukran jazilan. Bahasa Arab putih, thank you. Dan bahasa lain-lain pun lagu itulah. Ada tiap-tiap bahasa, ada perkataan terima kasih. Nabi royak di dalam satu hadis, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tak terima kasih kepada manusia, orang tu dia tak terima kasih kepada Allah. Sebab tu kita kena ajar sokmo di mulut kita ni gapo-gapo terima kasih ataupun jazakallahu khairan. Kalau orang tino sore jazakillahu khairan, jazaki. Kalau dia ramai-ramai jazakumullahu khairan. Nanti gitu. Tu kita guna. Wui jadi betul jadi dan wui jadi ada sokmo
di hati perasaan kita terima kasih terutamanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi nikmat yang sangat banyak kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung satu nikmat yang Allah Taala bagi kepada kamu, nescaya kamu tak kuasa nak pergi hitung nikmat tu. Masya-Allah. Nah. Lepas tu kita sambung esok dah. Insya-Allah kalau tak ada uzur gapo kan. Ayat 39 walaupun baca dah saat ni 4 ayat. Saya berasa tak seberti saat ni pada ayat yang pertama nak baca yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Insya-Allah kita tengok esok isi kandungannya gapo. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Lepas tu dia masuk dalam ayat ni dah semua orang di atas muka dunia yang kena zalim, terutamanya orang-orang yang mengucap dua kalimah syahadah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dia apa dibunuh pada awal-awal dahulu, tapi apabila dia ada kuasa dah, maka Allah Taala beri izin kepada mereka boleh memerangi orang-orang kafir. Orang kafir hok pasang halau orang Islam tu lah. Orang kafir hok pasang ceroboh zalim terhadap bombing orang Islam dan sebagainya. Itu insya-Allah kita akan dengar esok deh kalau tidak ada keuzuran apa-apa. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.